Halo sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sore hari ini saya mau penyemprotan semangka saya ini yang pertama kali perdana. Ini saya menyemprot sendiri, olehnya tidak ada yang membantu saya hari ini. Nah, untuk penyemprotan yang mau saya pakai apa saja obatnya, silahkan sampai lihat. Nah, untuk penyemprotan pertama saya ini gunain obat ulatnya ini dari Glido ini, yang bahan aktifnya masih ini permetin 200 gram sama abamectin 800 18 bukan 800 18 tadi. Nah, ini kalau beli di toko harganya sekitar 110 ini, kalau di sini nggak tahu, kalau di tempat beda tempat beda harganya biasanya. Nah, kalau buat oteng-oteng sama apa ya, walang kan yang sering nyerang tuh kalau masih muda tuh, walang sama oteng-oteng gitu. Nah, ini saya gunain ini Top Door, ini berbahan aktif imidacoprin 10%. Ini berapa ya harganya, kalau nggak salah tuh 20.000 ini segini, isi bersihnya 100 gram ini. Nah, terus saya gunain lagi Demolis ini untuk pencegahan keriting daun sama pengendalian trip. Jadi saya gunain ini sama ini bahan aktifnya abamectin juga. Jadi saya kalau masih masa vegetatif tuh saya masih gunain, saya kuatin lah abamectinnya itu. Olehnya kalau kita nggak kuat ini sering kejadian keriting daun. Nah, untuk takaran obatnya silahkan bisa dilihat. Ya maaf agak susah ini olehnya sendiri. Nah, ini saya kasih 2 tutup ini. Kalau Glidonya saya kasih 2 tutup juga ini. Nah, kalau Top Door-nya ini saya kasih cuman 1 sendok kalau Top Door. Olehnya obat ini panas banget ini, Bos. Jadi kita gimana ya? Harus teliti kalau pengaturan pengaplikasian obat tuh. Kalau enggak teliti yaitu serangannya keriting daun kita. Olehnya ini kan masih masa vegetatif, masa-masa pertumbuhan. Nah, saya belum gunain fungisida ini, masih obat-obat begini. Nanti mungkin kalau semangka habis munggel itu, kalau udah mulai turun dari gluten itu baru saya ngaktifin fungisidanya. Terus nggak, saya juga nggak pakai perekat ini, nggak pernah saya olehnya kalau nyemprot pakai perekat tuh. Nah, untuk takaran obat tadi untuk 15 liter air ya, Bos. Jadi untuk ini apa nih, untuk takarannya tuh tadi yang saya tunjukin itu buat 15 liter ini air.
Nah, untuk penyemprotannya saya dari sana ya. Nah, ini bisa sampai lihat. Ini semangka saya ini. Waduh, ini dipotong jangkrik ini malahan.